hari ini saya senang banget bisa jalan-jalan di Solo, kota cantik yang syarat dengan sejarah. Dan hari ini saya ingin mengajak ke Museum Radio Pustaka, sebuah bangunan tua dengan koleksi cagar budaya. Aksesnya gampang banget. Setelah sampai di stasiun Purwosari, kita tinggal nunggu bis di depan stasiun Purwosari, tepatnya di halte BST atau Batik Solo Trans. Cukup dengan Rp4.500, kita sudah bisa menikmati BST yang nyaman, ber-AC, dan kita akan diberitahu oleh petugas ketika kita sudah sampai di tujuan. Jadi, gak perlu takut nyasar. Nah, sampai. Sampai juga di halaman Museum Radia Pustaka. Wah, udah gak sabar nih, pengen lihat apa aja koleksinya. Museum Radio Pustaka yang terletak di Jalan Slamet Riyadi nomor 275 Surakarta ini merupakan museum tertua di Indonesia yang dibangun pada tanggal 28 Oktober 1890 pada zaman Sri Susuhunan Pakubuwono ke-9 oleh KRA Sosrodiningrat IV, Pepati Dalem, Kraton Surakarta. Radio Pustaka berasal dari kata radia yang berarti keraton atau negara, dan pustaka berarti perpustakaan. Sehingga Radia Pustaka mempunyai arti sebagai perpustakaan keraton atau perpustakaan negara. Masuk ke museum ini ternyata tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Tinggal tulis aja data diri kalian di buku tamu dan mari kita masuk. Museum ini punya berbagai koleksi peninggalan sejarah, baik peninggalan purbakala sampai peninggalan Keraton Kasunanan Surakarta. Di serambi depan, kita akan menemui koleksi perlengkapan militer, arca, wayang kulit, topeng, dan juga koleksi Napoleon Bonaparte. Di ruang senjata, kita dapat menemui berbagai koleksi pedang, keris, dan juga tombak. Masuk ke ruang peralatan pecah belah, terdapat koleksi kristal bergaya Eropa, keramik, dan juga perunggu untuk peralatan memasak. Di ruang lain, terdapat koleksi dari abad 9 sampai 10, di antaranya arca. Wah, kita sudah sampai di ruang gamelan. Ini dia koleksi gamelan Ageng Radia Pustaka yang merupakan peninggalan dari KRA Sosrodiningrat IV. Dahulunya, gamelan ini berfungsi untuk kursus kaniagan atau nabuh gamelan. Selain gamelan, di ruangan ini juga ada koleksi wayang kulit, miniatur Maderangga, dan juga perlengkapan pelana kuda. Nah, ini nih salah satu koleksi yang menjadi andalan Radia Pustaka, yaitu Raja Mala atau Rojo Molo. Rojo Molo ini adalah sebuah cantik yang merupakan hiasan pada haluan atau depan perahu Rojo Molo. Cantik tersebut dibuat oleh putra mahkota Pakubuwono ke-4, yakni Raden Mas Sugandi, dan terbuat dari kayu jati yang berasal dari hutan Donoloyo. Perahu Rojo Molo merupakan kapal benawan lunas datar yang berfungsi sebagai kapal dinas Kraton Surakarta. Perahu pertama kali diluncurkan di Kedung Pengantin Bengawan Solo pada 19 Juli 1811.
Bayangkan betapa megahnya perahu Rajamala yang mengarungi Sungai Bengawan Solo hingga ke Pulau Madura. Radio Pustaka juga menyimpan berbagai koleksi manuskrip dan naskah-naskah kuno. Naskah dari berbagai abad ini saat ini tengah dalam proses digitalisasi. Alih media ini penting dilakukan supaya semua naskah tersimpan dalam bentuk digital. Ada sekitar 360 naskah yang disimpan dalam museum. Saking tuanya, naskah-naskah ini memerlukan perlakuan khusus dalam penyimpanan. Beberapa naskah kuno juga tidak dipinjamkan untuk umum supaya tidak rusak. Nah, selain menyimpan benda-benda bersejarah, museum ini juga punya keunikan lain, yaitu menyediakan jasa membaca garis hidup sesuai dengan penanggalan dan tahun Jawa. Pembacaan ini dilakukan oleh tenaga khusus yang dimiliki museum. Ah, saya mau juga. Ah, cocok nggak ya dengan si dia? Pengen juga kan? Kalau mau juga, yuk main ke Museum Radio Pustaka. Di sini kalian bakal dapet ilmu banyak banget. Kenali sejarahmu lewat museum yang ada. Ayo ke museum!